terima kasih udah telponin ya, dibawakan dengan selamat. Thank you. Karena ngechat tempe dan kobas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagonya masih bersama layang awasi pemilu bersama Bawaslu, kita tekan keadilan pemilu. Oke, masih itu ya? Benar ya? Kau tahu Pak, kau tahu Pak. Saya tahu karena itu, karena saya bagian dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Hore, pan waktu. Oke, teman-teman, nama saya Tarji, cukup singkat. Saya kebetulan diciptakan oleh Tuhan menjadi owner dari Bawaslu Rantik ini. Selamat datang di Bawaslu Rantik. Ya. Dari teman-teman subscriber, insya Allah sudah ukuran sendiri berat adanya. Tapi insya Allah kalau lihat cuaca ini sudah bau, bagus dan air sudah surut, sangat bagus untuk pengaruhan. Jadi siapa tenaga jernak bersenang-senang rafting di Bawaslu Rantik. 1, 2, 3. Oke. Depan Filipin diantara sela-sela bantaran perahu dengan pulau rantai perahu. Duduk di tabung utama, tabung yang paling besar. Misalkan posisi sebelah kiri, kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Sambil berpegangan tali perahu, ini. Cuman jangan ditarik-tarik. Posisi ini sebagai kuda-kuda kita. Jika nanti perahu yang depan mengalami benturan dengan tebing, kita tidak mudah terjatuh. Baik, ada pertanyaan untuk cara duduk? Cukup. Baik, lanjut. Dan nanti di masing-masing perahu dilengkapi satu pemandu. Dan posisi pemandu di belakang. Pemandu juga punya apa-apa yang perlu didengarkan. Yaitu geser kanan, geser kiri, pindah depan, pindah belakang, goyang-goyang, dan boom. Baiklah, pergerakan satu persatu. Misalkan nanti pemandu ada bilang, geser kanan, dari kiri cukup bergeser ke sebelah kanan di sini. Oh, di kiri. Ya. Geser kanan. Kanan. Yang kanan enggak usah geser. Baik, balik posisi semula dan misalkan pemandu bilang geser kiri, dari kanan bergeser. Perhatian enggak perlu terburu-buru, nyantai aja. Balik posisi semula. Dan untuk pindah depan dan belakang selagi ada ruang. Kalau misalkan terlalu sempit, enggak usah pindah. Diam aja di sini. Ya. Dipindah, Mas. Ya. Baik, kita lakukan pindah-pindah misalkan nanti perahu kita mengalami kemiringan. Hampir terbalik, supaya tidak terbalik, untuk mengimbangi kita lakukan pindah-pindah. Jangan nanti miring ke kiri, pindahnya ke kiri, jangan. Kalau perahu miring ke kiri, pindahnya ke kanan, untuk mengimbangi. Kemudian goyang-goyang, bukan goyang kewer-kewer ya. Goyang perahu cukup, katakan dari atas ke bawah secara bersama. Nah, ini goyang-goyang. Sangkut ini. Ya, ini kita lakukan ketika perahu mengalami kedangkalan, tersangkut pada batu. Nah, seperti yang di belakangnya. Baik, kemudian apa-apa boom. Nah, posisi boom jongkok di bawah seperti ini. Angkrem. Badan agak condong ke belakang. Pandangan tetap ke depan. Nah, ini kita lakukan ketika nanti kita melewati jeram setinggi 3 meter langsung turun. Kalau mau tes adrenalin monggo silakan duduk di atas. Tapi risiko takut sendiri. Lepas nanti. Pasti terpental dari perahu dan kelindas perahu pasti. Pasti itu. Coba nanti ya. Amrul. Oke, perhatian. Dan misalkan ada ranting terlalu rendah atau kayu, perhatian untuk yang duduk di depan. Jangan pernah dihalau pakai tangan. Jadi hindari aja Pak, biar aman semuanya. Kalau Anda yang depan mengalami pakai tangan, ya, Anda akan selamat ketika dilepas. Nyamplung begini. Jadi ambil posisi boom biar aman semuanya. Baik, balik posisi. Ke depan, guys. Kemana Anda enggak ada mapan.
Ayo sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Kalau ada pertanyaan untuk briefing hari ini, Sastra cukup. Sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing supaya dan kita aman selamat sampai tujuan. Amin. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Dan untuk satu larangan, dilarang pipis di sungai. Ngompol dulu. Ayo, mana pipis? Waduh. Pipis. Lek ngompol aja nang pinggire, ndak mari kita anget nggo banyune. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Yeah.